kamu. Enggak boleh ke sini kalau lihat. Ya, Ramadan tadi yang ikut membantu evakuasi ya. Betul. Awalnya kayak gimana tadi bisa melihat ada bekantan itu? Awalnya informasi dari warga lapor bahwa ada bekantan yang diamankan oleh warga di desa Kota Raden Hilir. Pertama, posisi bekantan tersebut hanyut di sungai dengan posisi leher terikat. Kemudian terikat apa? Terikat lehernya. Tali. Tali. Kemudian diamankan oleh warga, dipinggirkan. Kemudian si bekantan ini naik ke pohon. Jadi warga inisiatif sebelum bekantan itu melarikan diri lagi, diikat dulu di pohon sambil menunggu teman-teman untuk datang evakuasi. Ada sempat perlawanan kah tadi dari bekantannya? Perlawanan itu justru setelah kita evakuasi dari pohon. Posisinya bekantan itu sempat terjatuh dan kecekek lehernya. Kemudian posisi bekantan sempat pingsan. Oh iya. Kita tolong, kita bawa ke halaman rumah warga. Kemudian kita bantu pertolongan pertama ke hewan tersebut. Sempat ada perlawanan setelah si hewan ini sadar. Salah satu teman kita sempat luka karena gigitan bekantan. Tapi alhamdulillah bekantannya bisa kita kendalikan, kemudian kita amankan. Setelah dapat bantuan kandang dari salah satu teman, juga teman-teman relawan dari teman-teman komunitas gabungan emergensi membawakan kandang dan kita evakuasi ke posko. Kemudian menunggu bapak-bapak dari pihak kehutanan dan juga BKSDA. Gitu, Pak. Ya, Pak, bisa diceritakan dulu, Pak, kronologi dari pengamanan dari bekantan ini sendiri, Pak. Iya, terima kasih. Kronologisnya kami mendapat informasi dari relawan KGE kelompok gabungan emergensi Amuntai bahwa bekantan yang di pinggir sungai di desa Taraden dalam selang waktu hampir tadi sekitar jam 2 mereka menghubungi, jam 3 kami berangkat dari Peringin, jam 3:30 tadi kami evakuasi. Jadi rencana akan kami bawa ke KPH Balangan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan hari Senin rencana akan dievakuasi lagi dari tim BKSDA yang bekerja sama dengan PT AGM, karena di PT AGM ada daerah konservasi ya. Daerah konservasi bekantan. Oke, siap.